Jadi insya Allah sebentar jam 2 akan berangkat kapal dari Angkatan Laut membawa beberapa logistik termasuk beras, kebutuhan sehari-hari ya. Terus insya Allah kami juga lagi persiapkan untuk mengirim tenaga medis. Kita sudah berkoordinasi dengan pimpinan APA, Ketua Palamera Sulsel, udah disiapin semua dokter-dokter dan sebagainya insya Allah. Dan kita juga sudah koordinasi dengan Pak Panglima AU, Pangkop AU, ya, dan insya Allah Hercules sudah disiapin. Ada 3 heli, ya, insya Allah akan standby di sini untuk membackup kebutuhan yang ada di Sulbar. Karena jalan semua putus. Ya. Hercules gimana Pak tadi? Kalau Hercules ada berapa unit? Sudah disiapin. Jadi akan mengangkut tenaga medis ke sana. Beberapa pasukan juga dari sini. Angkatan Laut mungkin sudah persiapan berangkat ya, membawa logistik beras kita kirim, selimut ya untuk kebutuhan darurat dulu. Pak, kondisi terakhir yang Bapak dapat dengan di Sulbar sekarang seperti apa Pak? Ya sekarang jalan putus ya, beberapa jalan, kantor-kantor rumah sakit juga hancur ya. Ya, makanya kita segera kesana nih membantu ya. Karena bagaimanapun juga Sulbar ini adalah bagian dari Sulawesi Selatan juga kan. Kayaknya kita harus cepatnya.